is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch. Oke guys, kembali lagi di channel Putri Fajar 88. Kali ini kita masih bersama dengan kakak Akel alias Pungki Rizkia pribadi ke- ini ya, perwakilan SCKC dari Jawa Barat nih. Iya. Ya, gimana kabar Kak? Baik, Kak. Masyaallah. Iya, iya, iya. Ini sekarang kita lagi lihat anakan anjing ya. Anakan anjing gimana kan? Anakan anjing, Om. Anakan anjing. Iya, nih anakan kasih lihat nih anakan anjing ini. Ini anjing apa, Pak? Kalau ini jenisnya ke teril jatuhnya, Om. Bull teril atau terir? Bull. Jadi gini, Om. Gimana gimana? Bull teril dan teril itu sebenarnya itu beda, Om. Kalau bilang teril, pitbull juga termasuk teril. Teril, iya. Ya. Kita searching di Google deh. Jenis teril itu ada sampai ratusan. Ratusan ya jenis ya. Banyak jenis teril yang saya baca ya. Nah, kalau untuk bull teril itu jenis, maaf salah. Bull teril itu jenis. Kalau untuk teril itu farm, semacam farm yang saya tahu. Genus, genetik gitu-gitulah. Bukan genetik ya. Ya farm lah, farm lah. Kalau untuk kayak gitu, nah. Kalau bull teril itu jenis, Om. Jenis bull teril. Cuman ya mungkin ya, banyak yang salah artikan teril dan bull teril itu sama. Iya. Ternyata berbeda. Iya. Jadi teril is teril gitu ya. Teril mah farm, farm beda. Jadi ini anjing terir ngomongnya. Ini terrier, maksudnya ke, bisa ke 3/4 juga sih, Om. Oh, 3/4 juga. Karena ini kan si Jacqueline ini terpit nih. Jacqueline ini kan terpit, anjing terpit. Dipacak kemarin sama anaknya si Harpos. Yang bull teril import itu anak Harpos. Gitu. Nah, dipacak ke sana, keluarlah seperti ini. Nah, muka, mukanya pun ada. Coba, yang dari yang ini dulu nih, yang ini dulu nih, ini dulu nih. Nah, ini paling kecil nih, ini telat nyusunya nih. Ini. Warna fawn nih ya kayaknya. Fawn ini. Ini nanti jatuhnya fawn kayak si Berlin. Berlin. Nanti bakal warnanya kayak gitu. Suratnya ICKC. Nanti ICKC, Om. ICKC. Hunting pasti. Dog masuknya. Hunting dog. Hunting masuk. Dog ya. Masuknya hunting dog. Oke. Okay. Nah, ini. Harga ini? Ini kalau untuk jenis, bukan jenis, untuk anak Jacqueline ini saya kasih harga di angka 5, Om. 5-an, 5 juta. Kemarin itu lahirin 8 ekor, mati 2 ya. Mati 2 itu yang anehnya Jacqueline itu. Jadi hari ini lahiran, 2 hari kemudian keluar lagi anaknya 1. Itu lemas keadaannya. Udah lemas. Nah, kalau yang satu lagi mati emang begitu keluar udah lemas. Udah lemas ya. Ini jantan nih. Jantan nih. Jadi total waktu itu tuh kalau 8 ekor jantan, 6 ekor betina, 2 ekor. Nah, ini jantan. Nah, ini lagi ada nih. Nah, ini nanti masuknya ke warna brindle, Om. Ini brindle. Ini masuknya ke brindle, Om. Brindle. Masuknya ke brindle. Ini jantan juga ini. Ini harga sama, Om. Semua rata 5 juta yang ini. Semua rata kalau untuk jenis ini, Om. 5 juta kalau ini, Om. Fungsi buat berburu ya, paling berburu ini, fungsi buat berburu. Gitu. Kalau ini 20 harian kayaknya. Ini di umur di 23 harian. 23 ya, 23 hari ya. 23 hari baru pada kan buka mata itu di umur 2 mingguan ya. 2 mingguan. Ini udah jelas matanya udah buka banget. Oke. Yang mana lagi, Pung? Nah. Terus ini juga ada nih jantan warna brindle. Jantan warna brindle juga. Oh, ini gede nih. Nah, ini jantan warna brindle. Gitu. Ini gede nih, Pung. Ya, ini gede. Sama 5 juta juga. Sama. Muka lebih enak. Jadi mukanya macam-macam, Om. Mukanya macam-macam nih. Ada yang bulat, ya. Ada yang moncong. Iya, gitu. Oke, mana lagi?
Nah, yang kalau yang ini nih yang bagus nih. Ini kayak warna ini ya. Ini betina. Nah, kalau di Padang itu ada yang bilang yang warna kayak gini nih, Om. Ini tuh pulau. Iklan. Ini tuh pulau. Ini pulau. Tuh. Pulau, ada pulaunya. Oh, pulau. Pulaunya tuh ada warna putih. Pulau. Nah, ini muka lebih enak lagi. Ini betina nih, muka lebih enak lagi nih. Lihat komuknya tuh. Kayak corgi ya bulunya ya. Ya, tricolor. Tricolor ya. Nah, jadi ya. Ini tuh Selamat datang di Calvaria Pet Care. Menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Vet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. Break it off. Yeah. I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that advice to the enemy. Yo, do you believe in destiny? Hai guys, buat yang kepingin punya anakan anjing, terutama pitbull, boleh dicek ya IG kita ya di Kelly Kennel. Tungguin ya anakan kita selanjutnya, oke? Okay? Maksudnya egemnya jadi balik ke kakeknya, Om. Kakeknya tuh warna kayak gini. Oh, kakeknya kayak gini warnanya? Bapaknya Jacqueline tuh warnanya kayak gini. Oh. Bapaknya Jacqueline, bapaknya Max tuh warnanya kayak gini. Gitu. Nah, kalau ibunya Max, bapaknya sama ibunya ini... Ini warnanya kayak gini, hitam putih kayak gini. Nah, ini vaksin nanti bulan depan palingan. Kita vaksin biasanya di umur 1 bulan setengah. Satu bulan setengah kita udah mulai vaksin semua doggy di sini. Oke. Gitu. Ini cakep nih. Nah, ini betina juga nih. Betina juga. Nah, ini betina juga. Ini lebih enak lagi mukanya. Nah. Yang mana? Yang ini, itu betina itu tergantung awal. selera gitu. Semua anjing mah bagus. Semua anjing bagus. Cuman kalau lu mau pilih warna ya suka-suka lu dah. Kalau untuk muka di bull terrier enak ini. Cuman memang ada pilihan pertama. First pick kayak gitu-gitu ada kalau di anjing. Mana lagi, Pung? Terus ini jantannya, Om. Obat cacing kapan ngasih? Kita obat cacing dari umur 2 minggu, Om. 2 minggu dikasih, berarti udah dikasih nih. Udah dikasih nih. Kombantrin apa? Kombantrin kita. Oke. Okay. Gitu. Seminggu sekali kita kasih. Nah, ini jantannya ini. Ini lebih dempak mukanya. Iya, tricolor ini warnanya. Tricolor juga dia. Iya. Oh. Jantannya. 5 juta nih, guys. Tulangan pada besar ini, Om. Umur 23 hari ini besar. Nah. Kebetulan kita ini kalau untuk anakan sekarang ini neskes, Om. Oh, ini neskes. Nah, jadi aturan neskes itu beda-beda. Gitu. Kalau di saya, aturan neskes biasanya yang saya pakai dengan yang punya pejantan ya. Biasanya kan saya ngikutin pejantan. Cuman lumrahnya kita di daerah Bandung ini, kalau neskes itu anak 5 ke atas punya jantan dapat 2. Anak 5 ke bawah punya jantan dapat 1, tapi dengan catatan punya jantan berhak memilih pertama. Oh. Jadi punya betina nggak bisa menahan-nahan kalau misalnya si jantan ingin ngambil ini nih, terus sama pihak betina ditahan. Oh, nggak bisa. Oh gitu ya. Aturannya. Aturannya gitu. Ada yang minta setengah-setengah, itu ada tergantung ini ya. Perjanjian awalnya gitu. Nah, ini kalau ini sih perjanjiannya 52. 52. Kungki 5 berarti. Ya. Kungki 5. Gitu. Berarti ini 6 nih. Semacam ini 6 nih. 41.
41 42 tetap 42 jadi 42 tetap. Nah, kalau misalnya 5 ke bawah om, bukan 5 pas baru punya jantan 1. Kalau 5 nih, jantan 1. Kalau misalnya 5 ke atas 6 ya misalnya 6 punya jantan 2. Oke. Gitu. Jadi ini ada 6 ekor. 6 ekor. Seekornya 5 juta. Itu udah nego, enggak nego tuh, net. Enggak, om, kalau ini. Enggak mau turun ya. Sayang ya. Ini tulangannya besar gini, om tuh. Untuk di jenisnya ya, termasuk besar kalau untuk di jenisnya. Udah belajar makan belum? Udah, ini udah pada makan sendiri dari umur 18 gitu, 18 hari. 18 hari udah mulai makan dokput-dokput gitu ya? Iya. Dokput basah ya? Dokput basah lah. Daging-daging ayam itu cincang-cincang udah kasih? Belum. Kita bukan cincang, kita pakainya om. Oh. Kita pakainya ayam-ayam biasa, cuma disuir-suir. Oh. Nah. Terus si tulang dari ayamnya itu kita dicincang gitu ya, dicacak gitu ya. Tulangnya. Okay. Itu bagus kan untuk ganti-ganti kalsiumnya. Ganti kalsium. Ini juga dijemur paling 10 menit 15 menit ya, enggak boleh lama ya. Karena kan masih kecil juga, om. Biar ada apa? Vitamin D dari matahari ya. Vitamin masuk D. Masuk ultravioletnya. Pokoknya ini guys, di 5 jutaan guys yang anak-anak ini. Ini induknya, jantannya nggak tahu ya di mana? Jantannya ada di rumahnya Abagus. Oke. Rumahnya Abagus itu anak dari Harposnya Kolala. Kolala pernah dengar sih ya. Itu anaknya Harpos dipacak dengan Jacqueline. Jadi baru sama ini tuh 4 kali anakan om. 4 kali anakan udah ya. Tapi lu udah 4 kali anakan masih banyak loh. Masih banyak yang ke Buarnya. Yang ketiga itu yang pas ngeluarin bowling itu 12 ekor om. 12 ekor yang pertama. 12 ekor dari Jacqueline tuh. Gitu. Oke deh. Ya udahlah teman-teman, sampai segini dulu vlog kita. Jadi teman-teman yang mau beli anjing buru, anjing pitbull ya, mau terir 3/4 nanti bisa hubungin Pungki ya. Kalau terus jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman mau daftar kennel, bisa untuk di daerah Jawa Barat bisa langsung ke saya om ya. Iya, ke Pungki nanti nomor teleponnya langsung ada di sepanjang video ya. Pokoknya di Cikace tampilan stambung juga bagus om. Iya. Elegan lah tampilan stambungnya, bagus. Bagus ya, oke. Cakep lah ya. Cakep tampilan. Oke guys, thank you yang udah nonton, sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan sporting bisa nih, bisa sporting dia. Fuel to the top, gotta fill up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngambilin gulis, bisa langsung ya cek Instagram kita di @dbp.pools. See everyone!